Hello, welcome back to Raw Fam's channel. Before we start the video, please click like and subscribe ya. Inilah 10 HP termahal di dunia tahun 2021. Jika Anda memiliki rezeki yang sangat berlebih, tidak ada salahnya untuk mengecek daftar HP paling mahal di dunia yang akan kita ulas berikut ini. Siapa tahu Anda tertarik untuk membawa pulang salah satu dari HP termahal dan tercanggih ini. Berbagai HP ini dibanderol dengan harga yang sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari iPhone sekalipun. Harga yang tinggi bukan karena spesifikasi yang ditawarkan, tetapi karena HP mahal ini terbuat dari perhiasan, sehingga bisa menunjang penampilan dan gaya Anda. Apa saja HP termahal di dunia saat ini? Yuk simak daftar selengkapnya berikut ini. Kita mulai dari nomor 10 ya. Vertu Signature Cobra. HP yang tampilannya jadul ini, dengan iPhone 3G Kings Button yang menampilkan emas dan emas putih dengan 138 berlian dipotong brilian karya Peter Olayson. Sebagian besar dari HP termahal di dunia ini tampak lemah dalam sektor spesifikasi. Namun, ponsel-ponsel mewah ini berdaya jual tinggi karena dibalut dengan desain atau material yang sangat mahal. Karena dijual dalam jumlah yang sangat sedikit serta didesain dengan ratusan permata ruby, maka tidak heran jika Vertu Signature Cobra ini dibanderol dengan harga setara dengan 4,8 miliar rupiah. Wah, yang bener aja, HP jadul ini bermiliaran rupiah. Tidak cukup sampai di situ. Proses pengirimannya pun juga secara khusus dikirim melalui helikopter. Antara fantastis dan aneh, bukan? Harganya yang fantastis, sementara proses pengirimannya yang benar-benar di luar dugaan. Bayangin aja, smartphone secanggih iPhone atau Samsung saja tidak ada yang dibanderol dengan harga setinggi itu. Sementara untuk membeli HP Cobra dengan desain yang aneh ini, Anda harus merogoh kocek yang sangat dalam. Bahkan, jika dibandingkan uang sebanyak 4,8 miliar itu sudah cukup untuk membeli satu buah mobil sport Italia loh. Nomor 9. Goldfish Revolution. HP dengan layar 2,2 inci, memori eksternal MMC, dan kamera belakang 1,3 megapiksel. Jaya nama asal Swiss, Goldfish memang mendedikasikan diri sebagai merek yang memproduksi HP-HP gila. Lihat aja HP bikinannya ini yang bernama Goldfish Revolution. HP ini memiliki emas putih 18 karat, berlian, dan kaca safir yang menyelubungi bodinya. Tidak cukup itu, bagian bawah si ponsel ditaruh jam mekanik premium dari brand Frederic Juvenot. Tak heran bila harga Goldfish Revolution ini tembus sampai 7 miliar. Wah. Nomor 8. Greso Luxor Las Vegas Jackpot. Greso Luxor Las Vegas Jackpot merupakan ponsel yang memiliki desain gabungan antara emas padat dan batu safir yang indah, serta kayu dari Afrika yang diperkirakan usianya sudah 200 tahun. Artinya kayu pada HP ini berasal dari pohon mewah dari seberang Afrika sana. Emas yang ada di HP ini ditaksir mencapai 180 gram emas. Berlian hitamnya juga tentu sangat bernilai. Gak tanggung-tanggung nih, Greso Luxor Las Vegas Jackpot ini dibanderol dengan harga 1 juta dolar atau sekitar 13,9 miliar rupiah. Buat bayangan kalian aja nih ya, ini tuh senilai dengan valuasi startup yang mendapatkan pendanaan sampai disebut unicorn. Wow banget kan? Nomor 7, Diamond Crypto. HP dengan chipset Motorola MX21 dan CPU Octa-Core ini karangan Peter Olayson. Peter Olayson ini memang terkenal merancang HP-HP mahal ya. Yang kali ini dinamakan Diamond Crypto. HP yang satu ini berbasis pada terminal dengan Windows C, sebuah sistem operasi yang hadir sebelum adanya Windows Phone. Peter Olayson membuat HP ini dengan balutan 300 berlian. Keberadaan berlian ini yang pada akhirnya membuat Diamond Crypto ini dijual dengan harga yang mencapai 18 miliar rupiah. Nomor 6. Goldfish Le Million. Goldfish, seorang desainer dari Swiss, menghadirkan ponsel yang dibuat dari emas putih. Nggak tanggung-tanggung, emas putih tersebut memiliki nilai 18 karat. Selain itu, HP ini juga dilengkapi berlian bertingkat TVS1 yang memiliki nilai 120 karat.
bahan-bahan ponsel ini yang mewah membuat HP ini dibanderol dengan harga yang melambung tinggi, yaitu mencapai 13,3 miliar rupiah. Apalagi HP ini hanya tersedia 100 unit saja di seluruh dunia. Nomor 5. iPhone 3G King's Button. Lagi-lagi nih, Peter Allison, desainer asal Austria ini merancang sebuah ponsel mahal. Desainer ini memang sering merancang barang mewah yang menjadi lebih bernilai. Kali ini adalah iPhone 3G King's Button yang merupakan HP berbasis iPhone 3G. Peter Allison menyematkan perhiasan berupa emas, emas putih, dan berlian sebanyak 138 berlian yang kemudian ditempelkan ke bagian bodi HP ini. Jadi nggak heran, kemudian HP yang satu ini bernilai 34 miliar. Ini kalau dibeliin rumah di Menteng dapat berapa ya guys? Nomor 4. Gold Striker iPhone 3GS Supreme. Kali ini ada desainer Stuart Hughes yang membuat ponsel dengan desain mewah. Layar TFT 3,5 inci dan resolusi layar yang 320x480 pixel. Kali ini dia mendapat giliran adalah iPhone 3GS yang ia hias dengan berlian 7,1 karat. Nggak tanggung-tanggung, berlian yang ada di HP ini adalah berlian yang sangat langka. Karena itu keaneh jika HP ini kemudian menilai 43 miliar rupiah. Nomor 3. Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose Edition. Bagaimana jadinya jika seseorang yang menyukai desain mewah merancang smartphone mahal? Jawabannya adalah iPhone 3GS Supreme Gold Striker Advance ini. HP ini dibesut oleh desainer kenamaan asal Inggris yang bernama Stuart Hughes. Stuart Hughes ini sudah terkenal dalam merancang sebuah benda menjadi mewah, termasuk sebuah rumah yang dihiasi emas. Dia pun merancang sebuah iPhone 4 menjadi sebuah ponsel yang dikelilingi 500 berlian yang bernilai 100 karat. Ada juga 53 berlian lainnya yang menghiasi logo Apple. Berlian mawar juga disematkan pada bagian tombol tengah yang membuat berlian tersebut bernilai 7,4 karat. Selain itu, iPhone 4 yang dirancang Stuart ini dibuat dari emas mawar padat. Jadi, jangan heran jika kemudian HP ini mencapai harga 111 miliar lebih. Wah, bantuin dong guys, nolnya ada berapa sih? Nomor 2. Stuart Hughes iPhone 4S Elite Gold. HP termahal di dunia selanjutnya adalah Stuart Hughes iPhone 4S Elite Gold. HP ini dibalut dengan lebih dari 500 berlian yang masing-masing lebih dari 100 karat. Selain itu, panel belakang dan logo Apple HP ini juga ditutupi oleh emas 24 karat yang sangat mewah. Bodi perangkat super mahal ini juga berbalut tulang dinosaurus asli dan batuan-batuan langka lainnya. Karena benda-benda yang berharga tersebut, Stuart Hughes iPhone 4S Elite Gold ini dibanderol dengan harga yang sangat mahal, yaitu lebih dari 130 miliar rupiah. Dijamin gak ada calon mertua yang bakal nolak kalian nih kalau kalian bawa seserahan ini ya. Nomor 1. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Nita Ambani, istri dari pengusaha sukses Mukesh Ambani di India, merancang sebuah ponsel mewah dan mahal yang dinamakan Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Seperti namanya, HP ini berbasis iPhone 6. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond ini dibangun dari emas 24 karat. Tidak ketinggalan, di bagian belakang bodi, di bawah logo Apple tersemat berlian raksasa berwarna merah. Selain itu, HP ini juga dilapisi dengan platinum dan pelindung dari orang yang ingin meretas HP ini. Karena mewah dan memiliki tingkat keamanan yang baik, HP ini pun dibanderol dengan harga yang melambung tinggi, yaitu berkisar 678,8 miliar lebih. Yang punya HP ini fix sultan deh ya. Oke guys, itu tadi HP-HP termahal di dunia. Kerja keras yuk, bisa yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya.